Oke, okay. Nota ini memang saya ambil masa saya dekat UK dulu. Dan nota ini adalah proses dalam rekaan set dan prop dan juga boleh masuk ke kostium juga, yang memang universal, yang memang kita semua boleh boleh amalkanlah sebagai pengamal dalam teater lah. Okey, kalau di UK bila disebut saja breaker ni memang diangkat antara orang yang paling penting dalam produksi itu. Baiklah, kalau tak ada breaker set, breaker prop, macam mana you all punya produksi? Dia akan menjadi hamba kan? Sebabnya set dengan prop adalah usul-usul apa? Sokongan untuk keseluruhan persembahan selain daripada kostum dan juga solekan. Ini saya bercakap dalam bidang sinografi. Saya tak sentuhlah yang pengarahan dan sebagainya. Okey, itu orang lain yang sentuh. Okey, sebab itu kalau you tengok dalam poster-poster dekat luar negara sana, dia akan mention. Dia akan mention selepas pengarahan tu, design ni siapa? Design by, costume design by, set design by, kan? Prop design by, sound design, lighting design. Dekat sana sound pun ada design. Kadang-kadang kita macam mana nak design sound kan? Itulah, baru-baru ini kita ada show dekat IB Naruto daripada Jepun. Kalau you dapat tengok tengok show tu, memang you dapat semua sekali sinografi dalam tu. Macam mana dia orang buat design kan? Set ada dalam tu, prop design ada, costume design, lighting design dan juga sound design. Memang superb lah show dia. Tapi dia lah kan, buat macam mana show dia mahal, RM100 ke RM800 tiket dia. Tapi saya dengar habis lah. Okay, jadi macam mana sebagai seorang breaker set dapat mempersembahkan bentuk yang paling menarik dan mengkagumkan. Menarik dan mengkagumkan. Mesti you fikir macam mana nak buat kan, sebagai breaker yang paling best sekali, right? Kemudian, di situlah letaknya kreativiti seorang pereka set. Okey. Dan oleh hal demikian, maka pereka adalah orang yang paling hampir dengan pengarah di dalam sesuatu produksi. Betul tak? Ha? Pereka tu orang yang paling hampir dengan pengarah selain daripada pelakon-pelakon lah. Alright. Okay, next. Okey. Terdapat tiga proses penting dalam design proses, set, prop dan juga kostum yang kita kena tahu. Alright. Tiga tu antaranya adalah next. Konsep. You kena tahu dulu konsep. Keduanya, pre-material design ataupun performance ataupun dia punya pengembangan idea ataupun perkembangan idea pre dalam istilah teater preliminary design dan yang akhir sekali rekaan akhir lah, final lah, final yang kita telah setuju dengan pengarah dan juga tenaga kreatif. Okey, hadapan eh. Alright, dalam konsep, okey, dalam perbincangan yang pertama antara pengarah dan pereka, biasanya utarakan pendapat dan idea masing-masing apakah bentuk persembahan yang dikenali. Okey, sebelum kita dapat konsep, kita kena tahu apa dulu. Belum. Okey, nampak tak? Okay, first, bila kita dapat skrip sebagai seorang breaker, apa kita kena tahu dulu? Ini, sebagai breaker-breaker ni, you all yang berlaku ni, kena tahu apa dulu? Kita share. Apa? Belum, you kena share. Belum lagi. Kita mesti tahu venue dulu. Faham tak? Venue. Tempat, lokasi, kat mana you nak buat show? Betul tak? Stadium ke? Auditorium ke? Pentas macam mana? Mesti tak? Ya. Ha, kita nak tahu dulu. Dia punya venue dia. Kat mana lokasi kita? Itu mempengaruhi kita punya design kita pada masa akan datangnya. Alright. Okay. Ada beberapa bentuk venue pula yang kita kena tahu. Ha, saya nak share. Mungkin anda tahulah. Ha, boleh sebutkan. Okay. Bentuk fizikal panggung yang kita harus tahu sebelum kita buat design. Kalau tidak, macam mana kita nak buat design kalau tak tahu bentuk fizikal panggung? Yang biasanya saya sebut tiga je.
Oke, okay, pertama apa? Prosinium. Bentuk prosinium adalah bentuk fizikal panggung yang paling paling asas, basic lah, di mana-mana pun. Macam yang dekat Taman Budaya, Taman Budaya ni semuanya prosinium. Okey, kebanyakannya lah. Di IB pun prosinium. Alright. Alright. Ha, prosinium basic. Betul eh? Alright. Dia prosinium sini, dan depan dia ada apron kan? Boleh tak letak set up semua kat sini, prop boleh? Ha? Kan? Kebanyakan orang tak buat kan area ni ya? Orchestra pit. Tetapi kadang-kadang kita pun ada buat steel untuk untuk set punya makeup eh? Dan ini audien lah. Dia dah, dia prosinium adalah audien dia pada satu hala je, satu arah. Ha, itu prosinium. Jadi kita kena tahu dulu tempat kita nak buat design kat mana pentas dia. Prosinium satu. Okey. Satu lagi? Arena. Arena. Okey. Pentas arena. Okey, prosinium ni biasanya dia sesuai untuk persembahan yang macam mana? Konsep dia. Ha, realism macam bangsawan. Okey. Macam musical. Ha, itu biasanya kita buat untuk prosinium. Okey. Kemudian terus. Okey. Bab prosinium boleh pergi kepada teras ya. Okey. Teras ni sebenarnya daripada arena juga. Dia sebut tadi arena betul tak? Okey. So ada orang sebut semi arena tapi dipanggil teras lah. Bila dia bila dia daripada empat side macam ni. Okey, empat side dia kan arena. Arena ni dia daripada empat sudut penonton ya. Empat sudut penonton, pentas di tengah-tengah. Ini penonton empat sudut, so arena. So kalau sekiranya kita buat show yang macam mana sesuai untuk arena? Rantai. Ha, contohnya ha, rantai. Rantai, mayung, betul eh? So sesuai dengan pentas arena lah. Betul eh? Alright. Dan biasanya arena ni set dia memang minimal, dia tak heavy set dia untuk pentas arena ya. Dan satu lagi. Okey, truss. Truss ni tadi daripada prosinium, dia boleh menjadi truss ya. Maknanya dia tambah saja kat sini, stage kat sini. Bila ada penonton di sebelah kiri dan kanan dalam 25%, dia boleh menjadi truss. Okey. Truss ni dia memang daripada prosinium dan juga boleh turun balik. Boleh juga daripada arena tadi. Okay. So ada tiga, prosinium, arena dan juga truss. Okay, truss boleh daripada prosinium dan boleh daripada arena. So ini yang kita kena tahu dulu. Barulah kita fikirkan apa konsep design, macam mana yang kita nak buat eh? Alright. Lepas tu sekiranya pengarang mempunyai idea yang tersendiri untuk pementasan, maka mereka akan merealisasikan kehendak pengarang dan akan ditokok tambah dengan idea dia. Macam Dato' Rahim Razali kadang-kadang dia ada idea dia sendiri, dia riskan dengan kita sebagai peneka dan kita realisasikan dengan dia dan kita tambah apa kita punya idea kita lah. Dan kadang-kadang kalau you bekerja dengan Dato' Rahim Hassan, dalam skrip-skrip drama dia semua dah jelas. Dalam tu dah jelas dah, mula-mula sekali lokasi kat mana? Lokasi dia, scene siang ke malam. Kan, betul tak? Jadi itu memudahkan mereka lah. Kadang-kadang ada pengarah yang memang dia punya jadi maknanya sebiji macam mana ada dekat pentas. Itu dia full color model eh. Kemudian final floor plan. Yang final floor plan yang final lah. Ha? Yang kita kena buat penting tu untuk apa tu? Untuk kita punya tukang, untuk kita punya kontraktor untuk membina, kena ada final floor plan. Begitu juga dengan lukisan teknikal, setiap set dan prop. Okay. Kalau tak ada lukisan teknikal ni, macam mana tukang ataupun kita punya kita punya kontraktor tu nak buat kerja lah. Alright? Okay. Dapat tak? Itu dia full color model. Full color model, tak nampak eh?
bekalan modal lah, sebiji lah tu. Ini bangsawan Siti Zuraidah. Ha? Yang saya buat dengan tahun 2000. Tu. Pernah buat tak? Ha, ni. Ini sebiji lah you kena buat. Macam mana ada dekat pentas? Ini skala 1.50 pentas IB lah. Alright, next. Alright. Kemudian tidak berhenti di situ saja sebagai mereka. Okay, you pergi kepada proses produksi. Proses produksi ataupun production process. Ini adalah proses perkeset harus bertindak sebagai penyelaras dalam proses pembinaan atau pembuatan. Jadi awak sebagai perkeset, kita sebagai perkeset, kita kena pergilah tengok tukang-tukang kita buat kerja mengikut spek macam mana yang kita telah tentukan sebagai mereka. Dari segi penggunaan material dia, penyambungan, warna dan sebagainya, kemasan dia, eh? Alright? Betul tak ni mereka set 3 orang kat depan? Buat tak ni? Ha? Betul kan? Ha. Kemudian seterusnya, melihat ketepatan gaya dan warna semasa proses melukis sendiri. Ada tak pengalaman you all buat melukis sendiri? Lukis, mengecat set tu. Ya. Ha, kan? Malam tadi Selangor kan? Siapa buat malam tadi yang mengecat-ngecat tu siapa? Ha? Seorang ya? Okay? Itu. Oh. Okeylah, tahniah lah kan? Ada pengalaman yang bagus, menarik. Kan? Ha. Sebiji orang kata, apa, geli. Geli leman set tu kan? Sudah si tandas tu. So, scenery ataupun scene painter dan pembuatan prop lah. Kalau dekat UK, dekat mana-mana panggung dia ni memang ada scene painter dia panggil. Memang dia, kerja dia melukis je. Melukis scenery je. Tak kira melukis dekat plywood ke, melukis dekat canvas dan sebagainya lah. Ha? Okay? Alright? Next? Okay, kemudian last sekali, tadi dah habis dah proses production, kita pergi pada teknikal proses. Ha. Proses teknikal pun seorang mereka kena lalui. Merupakan peringkat terakhir dalam tugas-tugas sebagai pereka set, iaitu semasa pemasangan dan pembinaan set di atas pentas. Jadi macam festival teater ni, mereka set dia mesti sama ada dia sendiri yang pasang ataupun dia tengok kawan-kawan dia yang pasang, dia mesti ada orang yang menyelaras masa pembinaan dan juga pembuatan pemasangan set di pentas kan. Mereka set harus hadir dalam menentukan ketepatan jarak dan ruang sebagaimana yang dijelaskan dalam model berwarna tadi. Ikut dia dalam model tu. Model berwarna tu sebenarnya dia kena siap ready sebelum semasa first day rehearsal. Ha. Maknanya sebelum dia pelakon tu berlatih pada hari tu, model tu dah kena ada dan dia kena tunjuk dan dia kena brief dekat pelakon. Dekat pelakon, scene by scene. Scene ini apa yang ada? Prop apa yang ada? Set apa yang ada? Ruang dia macam mana? Barulah pelakon tu boleh mendapat gambaran secara jelas tentang ruang lakon dia. Jadi masalahnya perkara ini kita jarang sangat buat. Betul tak? Tak pernah buat kadang-kadang. Sebab sama ada kita tak tahu, sama ada kita memang tidak ada masa, sama ada kita dari segi kita kekangan dari segi bajet dan juga peralatan lah. Tapi saya rasa kalau macam sebagai seorang mereka ni, bajet tu dia akan ada masalah bila mereka dia nak membina. Tapi kalau nak melahirkan idea dia, saya rasa dia masih lagi boleh buat. Jadi kalau dia masih boleh buat full color model, itu memang satu bonus sangat kepada dia punya rekaan lah. Alright. Saya harap lepas ni kalau dapat buat lah. Kurang-kurangnya white box model ataupun study model tadi kena ada. Kalau pun tidak full color model. Ha? Alright. Okay. Ini set sebenar lah yang tadi tu. Sama kan? Sama je dengan yang tadi tu model tu. CVG. So kita transfer daripada visual tadi pergi kepada full color model dan sekarang dah ada di set sebenar di pentas. Set ni memang besar sangat. Terlalu besar sangat. Ya, IB, siapa pernah tengok show di IB? Kan? Mesti ada pernah tengok show di IB macam mana pentas dia kan?